Yo, halo guys, balik lagi bersama gua Supradinata di game Free Fire Battleground lagi nih cuy. Nah, jadi hari ini datangnya skin tinju KO naik nih guys ya. Nah, jadi ini skin tinju udah pernah datang sebelumnya. Kalau nggak salah di event completion gacha nih guys. Nah, jadi hari ini dia datang di event yang berbeda nih guys ya. Jadi dia sekarang datangnya di event Feather Duel nih kalau nggak salah guys. Nah, tapi di event apa aja nih ya, kita bakalan cobain spin ya guys. Kita bakalan coba seberapa beruntung kita ya. Jadi kita bakalan modal 34 diamond aja nih cuy. Nah, kira-kira bakalan dapet gak nih guys ya. Nah, ini menurut gue nih gak bakalan dapet nih guys. Ini soalnya Garena udah setting nih akun gue, akun gak hoki cuy. Nah, biasanya nih kalau mau dapet nih harus yang terakhir guys ya. Ya, ini gue udah punya nih dua ini, jadi gue bakalan ilangin. Oke cuy, jadi biar nggak terlalu lama tanpa basa-basi, kita langsung aja spin cuy. Dapat ikannya nih. Stop. Anjir. Anjir, nggak habis pikir nih gue. Waduh, ini tadi udah berhenti padahal di sana guys. Nih, bisa kalian lihat sendiri rekam ulangin ya. Nah, itu dia guys. Aduh, gimana nih ya? Ini kalau kalian pasti berpikir itu udah dapet nih guys. Waduh, ini Garena nih udah settingan nih event nih guys. Oke lah, kita langsung aja satu kali spin lagi cuy. Dapet lah weh. Dapet weh, anjir. Gimana guys ya? Ini kita nggak dapet nih guys. Mungkin ini akun gue, akun nggak hoki gitu guys ya. Oke cuy, kita bakalan coba ganti akun dulu nih guys. Nah, tapi kita bakalan coba buka crate nih, Beastan gue juga belum punya nih ya. Dapat, aduh. Benar-benar event settingan cuy. Oke, jadi sekarang kita bakalan nyobain ganti akun kedua gue nih guys. Nah, jadi semoga aja nih akun kedua gue nih bisa hoki cuy. Oke, nih diamondnya juga lumayan ya kan, lumayan sedikit guys. Nah, sebelum kita spin, kita bakalan klaim-klaim dulu nih guys. Jadi biar lebih oke gitu ya kan. Jadi seperti biasa nih, baru login kita klaim-klaim dulu lah ya. Ini ada event apa aja nih guys. Oke cuy, jadi kita bakalan langsung aja ke event spin tinjunya nih guys. Nah, di sini gue bermodalkan 46 diamond nih, kira-kira kurang lebih 2 kali spin nih guys ya. Nah, jadi apakah 2 kali spin ini bisa hoki cuy? Ini kita hilangin dulu ya. Kita hilangin dulu yang udah kita punya nih guys. Oke, ini juga udah, jadi ada beberapa yang udah nih ya. Kita langsung aja random guys ya. Oke, kita hilangin yang di sana guys. Oke, jadi kita bakal coba spin pertama. Di spinan pertama pakai kita beruntung, kita coba guys. Stop ya. Anjir, gak dapet cuy. Oke, kita dapat crate AK Dragon nih guys. Lumayan lah ya, lumayan. 6 crate AK Dragon. Oke cuy, kita tinggal satu kali spin lagi nih. Aduh, semoga dapet nih guys ya. Ya pasrah dah. Enggak peduli cuy. Apa ini, apa ini? Anjir, dapet guys. Waduh, ini gua gak nyangka cuy bisa dapat di 2 kali spin guys. Waduh, tumben banget Garena ngasih gua hoki cuy. Waduh, gua nggak habis pikir gue guys, akhirnya dapat juga guys ya. Waduh, mantap cuy, akhirnya gua punya 2 skin tangan gitu dengan 2 skin tinju cuy. Waduh, gue masih belum percaya guys, modal 2 kali spin ya kita bisa dapat skin tangan ungu nih guys. Waduh. Oke guys, kita langsung aja pakai lah ya. Kita langsung aja pakai skin tinjunya guys ya. Jadi biar kalian lihat efeknya nih guys. Nah, jadi buat yang belum punya nih ya, semoga kalian bisa lebih hoki dari gue nih guys ya. Nah, gue kan tadi 2 kali spin nih, semoga gue doain kalian bisa 1 kali spin cuy.
Nah, jadi karena kita udah dapat ya, jadi kita bakal berhenti spinnya. Sampai jumpa di video berikutnya guys ya. Sampai jumpa. Bye bye.